jual aja, Jeng. Kan lumayan, bisa buat beli stroller. Saya berhasil menekan papanya Brian untuk menikah dengan wanita pilihan saya. Jadi kamu jangan keras kepala. Tunggu dulu. Siapa Windy Ramawati? Kenapa kamu cari dia, Tam? Bukan urusan kamu, Hakim. Udah terima box bayi yang saya beli. Box bayinya kan sudah ada. Sudah dibelikan sama anak Jeff. Yang dari kiriman box bayi. Dari siapa ya, Pak? Dari Ibu Indri. Gimana? Udah terima? Kamu, Hakim. Waduh, waduh, nampaknya di sini mamanya Hakim memang lebay banget ya, pakai acara beliin itu ya, padahal udah ada, udah dibeliin sama Pak Jeffrey ya, bok bayinya. Tapi memang sengaja mau bikin suasana makin keruh gitu, malah disuruh bok bayi yang dibeliin Pak Jeffrey suruh dijual, kan lumayan gitu katanya. Ya memang mamanya Hakim keterlaluan banget deh, bisa-bisanya ya bikin suasana makin panas aja. Kemudian di sini nampaknya si Tami sudah hampir ketemu ya sama mama kandungnya. Ya kita doakan aja mudah-mudahan Tami segera ketemu dengan mamahnya. Kemudian di sini Hakim masih terus saja mengejar-ngejar Novia. Sepertinya dia memang masih ingin balikan sama Novia. Kemudian untuk persoalan Pak Arjuna, sepertinya memang Pak Arjuna ini sangat susah untuk ditaklukkan. Bahkan dia masih ingin menjodohkan Pak Jeffrey dengan perempuan lain, bahkan dia menelpon Novia mengatakan hal itu kepada Novia. Ya tentunya Novia sebel banget ya.